Minangka tarekah pikeun ngaronjatkeun literasi masyarakat Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngabagikeun motor baca hiji ka saban kota jeung kabupaten di sakuliah Jawa Barat anu jumlahna 24. Gubernur miharep ngaliwatan mangpirang inovasi, literasi masyarakat bisa ngaronjat, turta Jawa Barat jadi masyarakat picontoeun. Ada kejadian di desa pertama. Satu tas nampak usulan tim masyarakat dina program temu pimpinan aspirasi masyarakat atau TEPAS Patalijeng Literasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngahibahkeun 24 motor baca ka 24 kabupaten turta kota. Eta gubernur anu loma disebut Emil nembrakeun prinsip operasional eta motor baca teh sarua jeung kolecer atawa kotak literasi nyaeta ngaraketkeun buku ka masyarakat. Ini yang baru adalah motor baca yang akan dihibahkan kepada 24 kota kabupaten, sehingga ini lebih mobile dengan prinsip sama dengan kolecer, yaitu mendekatkan buku pada masyarakat. Kalau kita sekarang memaksa masyarakat datang ke gedung besar gitu ya, ke perpustakaan yang skala besar, ya oke, nggak ada masalah, tapi biasanya dengan mobilitas, jarak, kemacetan lain-lain membuat tidak semua bisa melakukan seperti itu. Nah, kita rubah pelayanan masyarakat itu dikirim ke masyarakat melalui, mudah-mudahan dengan begini Jawa Barat jadi masyarakat percontohan. Di Namprona, Jawa Barat boga mangpirang inovasi pikeun ngaronjatkeun literasi diantarana kolecer, candil digital, tepika makan jengkol. Liantik itu Emil Oge nampak usulan ti masyarakat nyaeta kolot barudak, tepika lansia ngadarorongeng deui. Kukituna dirina merdih Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat sangkan nyumponan eta hal anu mangrupa pemberdayaan lansia dina hal literasi. Liantik itu pikeun ngaronjatkeun literasi barudak sakola, Emil ngusulkeun sangkan Kepala Dinas Pendidikan ngadegkeun program anyar, nyaeta kegiatan barudak keur maca buku kudu direkam, turta eta video salila samenit teh tuluy diposting dina Instagramna sewang-sewangan, anu engkena dipariksa ku wali kelasna. Gubernur miharep eta mangpirang inovasi teh mampu nguniangkeun Jawa Barat minangka provinsi picontoeun dina hal literasi, tur henteu jadi masyarakat anu ngonsumsi hoax atawa bewara bohong. Budi Hartati, Bandung TV.